selamat bertemu kembali di channel Mantri Ban. Kali ini, saya akan membahas mengenai ban forklift. Dikutip dari wikipedia.com, forklift disebut juga dengan sebutan truk garpu. Forklift adalah truk industri yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material jarak pendek. Dari standar ban Jatma Jepang, ban forklift termasuk ke dalam kategori ban industri. Ban forklift terdiri dari load wheel untuk posisi beban dan steering wheel untuk posisi kemudi. Ban forklift diameter peleknya yang paling kecil mulai 4 inci hingga yang besar sampai 25 inci. Contoh penulisan ukuran ban forklift 275/85 D20 152A5. Artinya adalah Huruf I dalam kurung merupakan kode klasifikasi ban industri. Huruf A5 merupakan simbol kecepatan setara maksimum 25 km per jam. Angka 152 adalah load index atau setara dengan beban maksimum 3550 kg. Angka 20 merupakan nominal diameter pelek dalam inci. Huruf D merupakan kode konstruksi untuk ban diagonal. Angka 85 merupakan aspek rasio ban. Angka 275 merupakan lebar nominal ban dalam milimeter. Ban forklift memiliki maksimum kecepatan 50 km per jam. Ban forklift tidak memerlukan sertifikasi SNI dikarenakan penggunaannya yang terbatas. Demikian penjelasan singkat mengenai ban forklift. Sampai jumpa.